kami muliakan dan yang kami banggakan, 5,587 mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Rapat Senat terbuka pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tahun akademik 2023-2024 dengan tema PBAK berwawasan kebangsaan dan moderasi beragama membentuk mahasiswa yang berkarakter dan berakhlakul karimah menuju Indonesia Emas 2045. Menjadi pusat pengampang akidah demi kejayaan dan kemuliaan. Kalian sesungguhnya adalah manusia-manusia terpilih yang atas izin Allah berkesempatan untuk bergabung dengan keluarga besar UIN Sumatera Utara Medan di kampus yang telah kita canangkan sebagai kampus Smart Islamic University. Kampus yang membentuk Ananda semua menjadi insan yang berkarakter tangguh dengan nilai-nilai Islam, berilmu dan berketerampilan, serta memiliki kecakapan hidup. Kami punya istilahnya pusat moderasi beragama. Jadi kita mencita-citakan sesuai dengan misi-misi Bu Rektor bahwa UIN Sumatera Utara adalah pusat moderasi beragama. Jadi ingin mencetak mahasiswa-mahasiswa yang agen sebagai agen moderasi beragama.